فتعجبت من جهلهم حيث جعلوا الوصول الله عوضا من جهة العبد. Saya heran karena kejahilan mereka yang menjadikan wusul kepada Allah karena sebagai iwadan, pengganti atau reward dari sisi hamba. Nah, berarti dia kalau muridnya rajin mujahadah ntar jadi wali. Orang awam kan masih mikir begitu gak? Hatta ustad kalau dia awam dalam bab ini dia ngira begitu. Oh, si anu itu karena tiap malam tahajud dia jadi wali. Itu semua kan udah dibatalkan oleh Rasulullah. Ketika ada seseorang yang Nabi katakan nanti akan duduk di sini ahlul jannah, kan wali berarti. Dipepet terus sama Ibnu Umar, enggak ada malam tahajud yang diceritakan sepanjang sepanjang yang diceritakan orang. Enggak ada. Ternyata amalannya amal sir. Sayyidina Abdullah bin Umar enggak menemukan secara kasat mata. Kurang dalil apalagi bahwa wali enggak mesti amalnya banyak riya Allah. Yang penting dia punya salamatus sadar. Siapa yang ngerti salamatus sadar kan? Hanya orang yang punya sadar. Masa dia wali? Abdullah bin Umar udah begitu loh ngomongnya. Masa orang begini wali? Ternyata wali gak mesti banyak mujahadah. Kalau dia sudah wali di sisi Allah, ruhnya pasti bening. Kalau gak wali, mau dia riyadhah ribuan tahun, pasti jadi pengikut iblis. Oh, gak adil loh. Gak adil apaan? Kan suka-suka Allah. Adil itu adlullah. Ya. Adil itu adlullah, bukan keadilan ente. Jangan atur-atur Allah. Mari kita perhatikan doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu. Ya Allah, berilah aku kemampuan untuk beramal soleh yang Engkau ridhoi. Nah, sekalipun salah kalau Engkau ridho ngapain? Itu. Jadi sudut pandang kita berbeda. Kalau Anda masih kelasnya kelas fikih, ya silakan bicara halal dan haram, dan itu selalu berantem. Ini orang yang tidak disayangi Allah. Sholat tahajud, sholat tobat, sholat tasbih. Ini orang disayangi Allah, tidur aja. Mana yang lebih hebat? Perempuan datang, langsung ke dapur, nyuci piring, karena dia pembantu. Setiap bulan saya gaji berapa? Saya gaji 3 juta. Ya, nyuci piring, ngepen, nyetrik, segala macam, terus pulang. Nah, perempuan yang menjadi kekasihku, begitu dia masuk dapur, saya larang dong. Isi, gak usah duduk sini. Saya apa? Ajak ngobrol seharian. Dia tidak berbuat apapun. Jadi engkau jangan menghinakan kepada kekasih Allah yang kamu lihat dia tidur. Tidur dia lebih hebat dari ibadah kamu kok. Terima kasih. Itu aja.